Assalamualaikum, hari ini aku mau bagi resep seblak mie nyemek. Berikut bahan-bahan yang bisa disiapkan. Siapkan kerupuk yang sudah direndam dengan air panas. Untuk bumbu halusnya, gunakan bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, cabai merah keriting, dan sedikit kencur. Kemudian haluskan semua bahan tadi. Selanjutnya potong-potong sosis dan bakso. Potong-potong juga sedikit sawi hijau. Kemudian iris daun bawang. Potong-potong juga setengah tomat. Lalu potong-potong juga seledri. Kemudian panaskan sedikit minyak, lalu tumis semua bumbu halus tadi. Dan masak bumbu hingga airnya sedikit menyusut dan mengeluarkan aroma harum. Selanjutnya masukkan bakso dan sosis yang sudah dipotong-potong tadi. Aduk hingga semuanya tercampur rata. Kemudian masukkan air. Jika sudah mendidih, lalu masukkan mie instan dan telur. Kemudian masukkan kerupuk yang sudah direndam tadi. Jika semuanya sudah matang, lalu masukkan sawi yang sudah dipotong-potong tadi. Kemudian masukkan daun bawang dan seledri. Nah, seblak mie-nya pun siap untuk disajikan. Semoga resepnya bermanfaat ya. Selamat mencoba. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.